teman-teman, pantun rohani untuk kali ini dengan Nia di Surabaya. Shalom, salam damai dan sukacita. Di dunia ini, banyak orang yang dalam bahasa gaul sekarang ini disebut kepo, singkatan dari knowing every particular object. Artinya semua-semua mau tahu detail lagi. Rupanya sifat kepo ini sudah ada sejak zaman Yesus hidup di dunia. Salah satu di antaranya muncul dalam bacaan Injil hari ini. Mengusir rayap memakai kapel barus bisa diletakkan di antara buku. Kembali Yesus berkata pada Petrus, "Tetapi engkau, ikutlah aku." Sepertinya bukan hanya Petrus yang kepo. Ada banyak dari mereka, pengikut-pengikut Yesus, yang juga kepo. Dan akhirnya muncul salah kaprah, muncul gosip bahwa murid itu, maksudnya ya Yohanes ya, tidak akan mati. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Sifat kepo berlebihan membuat orang salah fokus. Mestinya fokus pada Yesus dan ajaran-ajarannya, tapi malah menggosip temannya. Biasanya ditambah bumbu-bumbu, akhirnya jadi hoax. Semakin panik, semakin banyak makan. Yang melihat sampai matanya nanar. Kesaksian yang telah dituliskan merupakan kesaksian yang besar. Kita sendiri sering tanpa sadar menjadi pelaku, atau sekaligus kita juga sering jadi korban. Yohanes menunjukkan kepada kita bagaimana dia fokus pada tugasnya untuk memberikan kesaksian. Yohanes adalah seorang penulis kitab suci yang paling banyak, dan dia tetap menyadari bahwa apa yang ditulisnya itu masih jauh dari begitu banyaknya perbuatan-perbuatan Yesus. Ada banyak hal yang perlu kita kepoin, perlu kita ketahui, pelajari, dan kemudian wartakan, yakni kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Dan kalau kita dikepoin, kita tidak perlu terpengaruh dan meributkannya. Luar biasa yang dilakukan Densus, tetap bekerja walau tidak populis. Masih banyak hal yang dilakukan Yesus, namun tidak mungkin semua ditulis. Marilah kita tetap terarah untuk mensyukuri kebaikan Allah dan mewartakan bagaimana perbuatan-perbuatan besar Allah yang kita lihat dan kita alami. Maka hidup kita pun akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan bagi dunia. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amen. Terima kasih, berkah dalam.